Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Dipertua di atas peluang ledang untuk membahaskan belanjawan 2024 bagi peringkat dasar ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk tetap mengangkat pandangan berkenaan dengan isu krisis kezaliman rejim Zionis di Israel sekarang. Saya mengulangi komitmen saya dalam mendukung pendirian kerajaan terhadap isu ini. Namun saya ingin mencadangkan beberapa pendekatan yang saya sebutkan dalam sidang media semalam berkenaan dengan sidang media caucus Palestine Parlimen Malaysia, iaitu pertama, untuk kita meneruskan pendekatan diplomasi agresif ataupun aktif dalam menepani krisis ini. Justru saya sambut baik hasrat kerajaan untuk pergi ke sidang-sidang yang berkenaan, iaitu mesyuarat luar biasa jawatan kuasa eksekutif OIC yang akan dihadiri oleh Menteri Luar, dan juga ASEAN GCC ataupun Gulf Cooperation Council yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa ini tindakan yang betul dan saya harap kali ini boleh membuahkan hasil. Kedua ialah untuk kita mendesak supaya negara-negara yang ada hubungan normalisasi dengan Israel untuk menggantung hubungan ataupun menarik balik hubungan tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk kita menekankan dan terus tekankan bahawa sifat apartheid oleh rejim Zionis Israel harus dihentikan oleh semua. Tuan Yang Dipertua, saya ingin terus masuk kepada topik perbincangan, iaitu berkenaan dengan belanjawan 2024. Saya percaya sebenarnya banyak perkara yang ada dalam belanjawan ini mementingkan berkenaan dengan agenda rakyat. Bukan untuk membebankan, bukan untuk menyeksa, bukan untuk menindas. Saya tak percaya bahawa MUA boleh cadangkan supaya perkara ini, belanjawan ini sebenarnya menindas rakyat. Ya, tidak ada daripada kalangan mana-mana ahli parlimen, kerajaan yang berfikiran begitu. Dan jika berlaku, kita akan tentang juga habis-habisan. Tuan-puan Yang Dipertua, melihat iklim ekonomi dan sosial negara, kerajaan hari ini berdepan dengan tugas getir dalam memastikan perbelanjaan dan pengurusan keuangan negara yang seimbang dan komprehensif. Seperti meniup api dalam air, dilihat sukar, bahkan hampir mustahil, namun derap langkah wajar terus kedengaran. Dan kita membawa bentuk tata keuangan negara ini bermula dengan analisis keperluan, pergerakan, matlamat membiaya negara. Dan ia kelak menjadi sanggar ataupun sandaran kepada penetapan fokus dan arah keluar masuk wang negara. Jadi saya kira analisis keuangan belanjawan ini dilakar kemas dengan penetapan sektor-sektor tradisional dan baru yang digariskan sebagai tumpuan ke hadapan. Sektor tradisional seperti sektor pendidikan, sosial, kesihatan dan keselamatan terus menjadi tunjang. Dan pemilihan sektor baru yang selari dengan keperluan pasaran tempatan dan global seperti sektor digital dan tenaga turut disinggung. Ini juga memberikan pandangan bahawa kerajaan berfikiran ianya bukan hanya berkenaan dengan keadaan semasa tetapi berkenaan dengan keadaan masa depan. Puan Yang Dipertua, peruntukan hampir 60 bilion ringgit untuk Kementerian Pendidikan adalah selari dengan pilar pembinaan negara madani dalam memperkasa infrastruktur pendidikan akan terus kukuh. Namun ada bernasnya, andai peruntukan ini juga kita dapat manfaatkan dalam memperkasa pelan pendidikan negara. Reformasi pelan pendidikan melalui pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan pelan seterusnya harus segera digariskan bagi memastikan trajektori naratif pendidikan kita terus maju. Saya berpendapat dengan kerangka pembangunan pendidikan yang komprehensif, ia mampu untuk menterjemahkan penyelesaian kepada isu-isu seperti isu kececeran pelajar, isu penerapan karamah insaniah dalam kalangan pelajar kita. Selain itu, saya juga mohon untuk pihak kementerian menjelaskan perancangan dalam mengintegrasi dasar pendidikan digital untuk sektor STEM, STEM. Perancangan ini harus dirangka dengan teliti melihat kepada fakta kemerosotan minat pelajar terhadap bidang ini yang menurun kepada hanya 40% berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tambahan kepada topik digital pendidikan ini, saya juga ingin bertanya perkembangan ketersambungan digital di sekolah-sekolah. Saya bangkitkan persoalan ini kerana ada setengah sekolah termasuk tidak banyak ya, 27 buah sekolah di Parlimen Ledang
yang sudah ada infrastruktur tersedia, ada menara tetapi terbengkalai. Jadi apakah status infrastruktur ini, menara ini yang sudah tersedia tetapi terbengkalai, sedangkan ianya patutnya boleh dimanfaatkan untuk dipasang supaya adanya kemudahan internet di sekolah-sekolah. Puan Yang Dipertua, saya melihat belanjawan kali ini juga memperuntukkan lebih 2 bilion ringgit untuk penambahbaikan infrastruktur desa. Ini berita positif dalam usaha kita untuk merapatkan kesenjangan antara wilayah. Mana yang ada penindasan? Saya maklum dengan pengkalan data asas KPLB yang dikemas kini secara tahunan. Namun saya ingin mencadangkan agar kementerian melihat kaedah untuk mewujudkan sebuah platform pengkalan data, data masa nyata, real-time data, untuk inisiatif ataupun projek-projek luar bandar yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Sebab saya lihat memang benar ada peruntukan diberi untuk lampu jalan, untuk jembatan, pelbagai. Tetapi saya percaya bahawa perkara ini mesti ada satu pengkalan data yang sepadu, dan kita tahu di manakah projek itu sedang, telah pun berjalan, sedang berjalan ataupun akan dilaksanakan dalam satu pengkalan data. Jadi inisiatif dan projek ini juga merangkumi aspek-aspek kebajikan dan sosial luar bandar supaya akhirnya ianya dapat dinilai dan ditaksirkan oleh pihak kerajaan maupun oleh wakil-wakil rakyat. Puan Yang Dipertua, walaupun ada pihak yang mempersoalkan keazaman kerajaan hari ini dalam usaha tajdid tata kelola tadbir urus dan sistem pemisihan kuasa, saya tetap yakin bahawa reformasi tata kelola ini akan terus terpasak dengan tekad dan inisiatif yang dizahirkan kerajaan hari ini. Asasnya seperti yang termaktub sebagai tumpuan belanjawan ini, dengan tata kelola yang kemas, belanjawan akan lebih kukuh berdiri menafikan ketirisan dan kecelaruan sektor struktur ekonomi. Atas keyakinan ini, saya terpanggil untuk memohon pencerahan daripada pihak kerajaan berkenaan garis masa ataupun timeline dengan izin berkenaan dengan perancangan penambahbaikan aspek tata kelola. Saya raikan hasrat kerajaan dalam transformasi ini, namun saya mohon penjelasan pihak kerajaan berkenaan dengan garis masa perencanaan isu pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, berkenaan dengan Akta Pelindung Pemberi Maklumat, Akta Kebebasan Maklumat, Pindaan Akta Rahsia Rasmi, Akta Perolehan Kerajaan dan juga Akta Perkhidmatan Parlimen, serta juga pelaporan-pelaporan institusi bebas seperti SPRM, SPR dan Suhakam ke Parlimen. Patutnya perkara ini kita terus sentuh sama ada sebagai pembangkang ataupun sebagai pihak kerajaan. Kita tidak hipokrit dalam hal ini. Saya yakin dengan pencerahan yang terkait berkenaan dengan garis masa praktikal reformasi tata kelola ini akan membawa impak yang baik sebenarnya. Mungkin kita kata tak ada kena-mengena dengan belanjawan, tetapi sebenarnya ianya memberikan keyakinan kepada rakyat, kepada pasaran dan juga kepada pelabur-pelabur. Puan yang Dipertua, melihat iklim geopolitik kini, penambahan 2 bilion ringgit untuk Kementerian Pertahanan dan 500 juta ringgit untuk Kementerian Dalam Negeri adalah wajar. Namun, melihat kepada polemik berkaitan dengan perbelanjaan dan perolehan yang terkait dengan keselamatan ini, saya mohon kerajaan untuk meneliti dan menjelaskan perbelanjaan ini untuk keperluan yang strategik dan berkeutamaan serta lebih telus. Maksud saya dalam hal ini, banyak perkara kita tahu, banyak aduan-aduan yang dibuat oleh terutamanya daripada anggota polis berkenaan dengan quarters, berkenaan dengan perolehan balai, IPD dan sebagainya. Dan saya percaya apa yang berlaku ini ialah banyakkannya kerana masalah dari segi birokrasi, masalah dari segi kelewatan projek-projek yang menyebabkan akhirnya projek ini tidak dilaksanakan. Dan sehingga hari ini, saya percaya dan yakin ramai daripada wakil-wakil rakyat yang akan membuat aduan yang sama berkenaan dengan keadaan quarters dan juga balai-balai polis dan sebagainya. Jadi perkara ini harus juga diangkat. Dan kita penting untuk mengangkat skop strategik dalam keselamatan ini kerana Sun Tzu berkata, dengan izin, "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting."
Kalau boleh kita buat ini untuk krisis di Palestin, mungkin boleh berjaya. Apakah langkah yang digerakkan oleh pihak Kementerian Pertahanan dan KDN untuk kita memperkasakan dan juga untuk merangka strategi diplomasi dan rundingan pra-krisis? Ini penting mengambil kira keadaan geopolitik dan krisis sempadan kini, terutamanya berkenaan dengan sempadan Malaysia dan negara-negara lain, begitu juga dengan sempadan laut kita, terutama di Laut China Selatan. Menyinggung isu ketelusan, saya juga ingin mengesyorkan supaya pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan peranan jawatankuasa pilihan khas Parlimen Keselamatan. Jawatankuasa ini bersifat sebagai ruang untuk elemen semak dan imbang, begitu juga sebagai ruang untuk hubungan dua hala yang juga ada dalamnya adalah ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat daripada kedua-dua belah pihak. Jadi sewajarnya ianya dimanfaatkan sepenuhnya supaya dengan itu kita dapat memberikan penglibatan yang sebaiknya daripada semua pihak. Puan Yang Dipertua, saya juga mendukung usaha kerajaan dalam merancakkan sektor digital, terutamanya dari aspek ketersambungan digital dan pengukuhan platform serta inisiatif digital. Saya faham dan saya sedar banyak usaha-usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan di kalangan rakyat, di kalangan anak-anak muda, nampak ada suatu kesungguhan untuk meletakkan terutamanya ekonomi digital itu sebagai teras kepada penumbuhan, pertumbuhan ekonomi kita di masa hadapan. Cuma saya mohon kerajaan untuk mempertimbangkan untuk meletakkan kayu ukur terutamanya dalam elemen ketersambungan ini bukan hanya pada kadar liputan ataupun coverage, tetapi juga turut mengambil kira kadar kegunaan, ya, kepenggunaan, kegunaan dalam memanfaatkan rangkaian kepada pengguna, dan ia melibatkan kegunaan dan manfaat terutamanya untuk kita menilai terhadap pulangan inisiatif besar kita dalam roll out untuk 5G. Sebab itu saya rasa kerana nilai pelaburannya besar, projeknya besar, maka oleh kerana itu wajar ada satu kayu ukur yang memberi gambaran sebenar berkenaan dengan kegunaan 5G di kalangan rakyat. Selain itu, terkait niat kerajaan untuk memacu sektor digital melalui pelbagai usaha yang sudah dan akan digerakkan, saya juga mohon untuk Menteri Komunikasi dan Digital untuk menjelaskan perancangan teliti dalam memperkasa dan memanfaatkan pusat ekonomi digital ataupun PEDI. Baru-baru ini saya hadir dalam satu program di Melaka dan saya agak teruja melihat bahawa di Melaka mereka telah meletakkan beberapa sasaran supaya PEDI ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Iaitu contohnya satu sasaran ialah supaya setiap PEDI mengeluarkan 5 orang usahawan daripada kalangan rakyat. Ini satu kayu ukur yang baik dan sewajarnya juga boleh diamalkan di semua tempat supaya ada hasil baik yang keluar daripada PEDI dan tidak hanya sebagai satu tempat menunggu sahaja untuk rakyat datang dan belajar berkenaan dengan teknologi dan internet. Saya rasa perkara ini wajar untuk dilaksanakan di semua tempat dan saya syorkan untuk diambil kira oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan ianya mestilah ada perancangan yang strategik kemas untuk mengambil kira kekhawatiran akan inisiatif ini. Jadi kesimpulannya, Puan Yang Dipertua, saya yakin bahawa belanjawan madani ini kita ada satu peluang yang baik untuk membetulkan landasan kita. Kita ada satu peluang yang baik untuk melihat kepada cara-cara kaedah baru untuk kita mendapatkan hasil. Kita ada peluang yang baik untuk cara baru melaksanakan perkara-perkara projek-projek besar yang pastinya mesti disemak dari segi berlaku ketirisan ataupun tidak. Dan kita juga ada peluang untuk memastikan supaya agenda rakyat tetap ditegakkan dan rakyat itu tidak ditindas ataupun tidak diketepikan. Sekian, terima kasih. Saya menyokong usul belanjawan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Ledang.